Sekarang lawan lebih makin bagus semua juga, dan ya kita harus bisa improve diri sih. Boleh komentar soal persaingan ganda putra Indonesia nggak? Di Indonesia kan juga udah banyak ya yang muda-muda. Ya kita bersaing di lapangan aja sih, di luar lapangan sih kita nggak ada masalah sama sekali, dan ya kita selalu latihan bareng-bareng aja sih. Tapi merasa terancam kenapa lagi sama masih terus naik gitu pertolongannya kenapa? Ya terancam sih enggak lah, kita sama-sama terus ya yang terbaik aja, yang bisa menang lah pastikan. Kita selalu juga pengen menang. Ya makin banyak musuhan lebih banyak apa ya tarikan dan semangat buat kita, motivasinya jadi lebih lah kan banyak saingan yang ngejar. Ya, kita lebih fokus ke siap turnamen aja sih, yang nggak mau mikirin peringkat ya sama aja.